Nasrani untuk menjalankan atau beribadah dengan nyaman dan tenang. Kami saat ini keliling juga koordinasi dengan pihak gereja, dengan pastor. Kita nitip pesan, sampaikan ke jemaatnya bahwa silakan untuk beribadah dengan nyaman dan tenang, kami menjamin keselamatan. Pak, berapa titik yang sudah dipinjam, Pak? Ada 16 titik, khususnya di wilayah Medan Kota. Pak, jadi semua nyaman ya, Pak? Sampai saat ini aman, dan kami berharap atas kerjasama kami, pihak keamanan dalam gereja, masyarakat, jemaat, dan seluruhnya, kita kerjasama, sama-sama kita jaga rumah kita jaga Kota Medan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib. Dari Polres Medan berapa personel yang diturunkan, Pak? Yang kami turunkan total ada 1.125, kita juga dibantu dari Polda, baik itu dari Satuan Brimob, dari Sabara, kemudian dari pengamanan tertutup, baik itu Intelkam, Reskrim maupun Narkoba, juga dari rekan-rekan TNI, dan juga Satpol PP. Untuk wilayah ini, untuk gereja ini sendiri berapa orang yang diturunkan, Pak? Untuk di gereja ini sendiri? Di gereja sini pengamanan ada 10 orang. 10 orang, Pak? Ya, gabungan dari Polri dan TNI, juga dari pengamanan dalam. Pengamanan dalam untuk hari ini ada 8, dari kita ada 10, jadi ada 18 orang. Ya. Lagi? Oke, cukup? Ya, thank you ya. Iya, terima kasih.